Sebenarnya puasa tu nak bentuk hati. Allah bukan pandang puasa tu. Allah pandang hati yang ikhlas berpuasa kerana Allah. Sebab itu syaitan ni dia punya kerja, orang baik-baik macam nak perasaan baik, nak sebut orang baik-baik macam kita, contohlah kan. InsyaAllah lah kita orang-orang, bukannya nak perasaan, kita doakan kita orang yang baik. Dia bukan hasut, jangan puasa, jangan puasa. Dia bagi je puasa, kerja dia selepas puasa. Untuk merosakkan puasa. Itu kan Nabi sebut, kan min sha'imin, betapa ramai orang berpuasa. Laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada puasanya, tak dapat pahala. Sia-sia. Illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Ha. Lepas tu Nabi sebut, betapa ramai orang yang bangun malam, ahli qiyamulai, tak dapat apa-apa, melainkan letih dan mengantuk saja. Sebab apa? Orang yang begini, kita akan diuji dengan keadaan, kondisi masing-masing. Orang yang banyak baca Quran diuji dengan baca Quran dia yang banyak tu. Dia rasa ujub, kagum, dia boleh baca satu juzuk sehari. Dia rasa kagum dengan dia boleh habiskan 30 juzuk dalam tempoh seminggu, dua minggu contohnya. Ha, subhanallah. Orang yang malas diuji dengan malas lah. Ha, bukannya orang yang malas kata, tak apa walaupun saya baca semuka surat seminggu, tapi ikhlas kerana Allah. Ha, tak boleh kalau ikhlas kerana Allah, mesti buat apa yang Allah suka. Allah sangat suka kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Jadi berhati-hati. Orang yang tak puasa lagi, jangan kita hina. Kan, walaupun dia ustazah. Ustazah dah start belum? Belum lagi. Ustazah pun belum lagi. Oh, contohlah kan. Ikutlah siapa-siapa ke, budak ke, orang yang kita rasa ni, kita bimbang ibadah yang kita buat bukannya menjadikan kita orang tawaduk. Jadi takabur dengan ibadah kita. Ha, na'udzubillah min zalim. Jadi kita cuma mendoakan insya-Allah mudah-mudahan boleh habis. Ha. Lepas tu dah tinggal berapa hari lagi Syawal nak habis, masa tu soalan tu lagi kerap tu kan. Ha, lepas tu saya tak sempat lah. Ruginya tak sempat. Tahu tak hadis Nabi? Oh, keluar pula kan. Ya. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bab puasa 6 ni, sesungguhnya puasa 6 di bulan Syawal itu menyamai puasa selama setahun. Kalau siapa baca jawapan Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang soalan, boleh tak gabung puasa puasa Syawal dengan puasa fardu, puasa qada? Boleh tak? Dr. Zul bawa dua kan? Dua pendapat. Baca tak tu? Kena baca daripada awal sampai akhir. Ha. Jadi pendapat, dia bawakan dulu pendapat yang pertama mengatakan boleh, dibenarkan. Boleh saja gabung puasa fardu dan juga puasa puasa qada dan puasa sunat Syawal. Boleh gabung, tak ada masalah. Itu juga pendapat ulama yang muktabar, ulama besar. Lepas tu pendapat juga ulama mutaakhirin yang akhir ni lah, contemporary. Kemudian memang yang afdolnya adalah diasingkan. Memang itu yang afdol. Walau bagaimanapun memang ada pendapat yang mengatakan tak boleh digabungkan. Dan untuk kita pegang, boleh gabung, itu tak ada masalah. Jadi berhentilah kita duduk takwil-takwil untuk bergaduh lagi ya, siapa yang gabung. Lepas tu timbul persoalan lain pula. Ha, ada yang datang itu kat rumah saya, dia kata, ustazah, saya niat puasa sunat. Kalau ustazah ada masak sedap, saya buka. Kisah benar ni. Ya? Maksudnya, tengok juga, kalau rasa tak kuat tu, rasa nak makan tu kan. Sebab puasa sunat tak apa kan, buka. Saya kata, ya memang tak apa. Sebab tu saya tak niat puasa qada. Boleh ke? Sedangkan ada yang perlu diqada. Ha, faham tak? Tadi tu isu yang pertama tadi dah jelas, boleh gabung. Isu sekarang, ramai juga yang tanya saya, boleh tak nak niat puasa sunat Syawal je? Bukan niat qada. Sebab kau niat qada tak boleh buka. Alasan alasan tak apa ni, tidak mampu menahan godaan makanan tak boleh. Sebab ia adalah puasa wajib, puasa qada. Ha kan? Ha. Kan ada orang, tengok dulu menu, kalau rasa kuat, tak buka, kalau tak kuat, buka. Jadi, boleh tak niat puasa sunat sahaja, sunat Syawal, tanpa niat puasa qada? Boleh ke tidak? Ha. Sebab kalau puasa sunat, ia tak ada masalah buka isu tu. Ha. Jadi, jawapannya, kalau kita tengok, memang banyaklah jawapan yang diberi oleh para ulama' dan sebagainya, ada yang kata makruh. Maksudnya boleh, tapi makruh. Lepas tu yang kedua, boleh, harus sahaja. Sebab ia pergi kepada riwayat Sayyidatina Aisyah. Aisyah dan riwayat ini riwayat yang sahih. Sayyidatina Aisyah sendiri sebut,
Aku pernah menangguhkan puasa qada sehingga Syakban. Maksudnya, Saidina Aisyah menangguhkan puasa qada sampai Syakban. Syakban, Rejab, Syakban, Ramadan kan? Ha, sebelum masuk Ramadan tu baru qada puasa ni. Ha. Jadi para ulama kata, Aisyah mustahil untuk Saidatina Aisyah tidak menunaikan sunat Syawal. Ha, jadi berhujahkan itu dan ada beberapa dalil-dalil yang lain menyatakan dibenarkan harus kalau niat puasa 6 Syawal saja tanpa digabungkan. Sebab ada kata, ada yang berhujah kata tidak dibenarkan sebab apa? Hutang. Puasa fardu itu adalah wajib, kira berhutang dengan Allah, wajib bayar hutang dulu, barulah buat yang sunat. Betul atau tidak? Sama juga perbincangan tentang orang tanya, dia ada banyak puasa qada. Dah 10 tahun dia tak semayang. Lepas tu dia insaf, dia baru nak semayang. Jadi boleh tak dia buat solat sunat duha? Sebab dia kata ada orang kata, kalau qada tak habis, qada dulu sampai habis. Kalau nak solat sunat duha tu, lebih baik solat qada sebab ada hutang lagi, wajib bayar hutang. Sebenarnya boleh saja. Ha. Sebab solat sunat ni kita faham dia akan melengkapkan yang fardu. Solat sunat melengkapkan solat fardu. Kemudian puasa sunat melengkapkan puasa fardu. Sedekah akan melengkapkan zakat. Umrah akan melengkapkan haji. Semua amalan sunat dia akan melengkapkan yang fardu. Jadi, bab solat pun nak tunggu dia habis qada bawa solat sunat, dia terlepas pula pahala solat-solat sunat yang sangat dituntut. Betul atau tidak? Ha, solat tahajudnya, solat taubatnya, solat tasbihnya, macam-macam. Kau nak habiskan qada tu. Jadi, qada pun dibuat, solat sunat pun dibuat. Bukannya, bukanlah dikatakan kena habis qada dulu, barulah buat yang sunat. Jadi, saya kira insya Allah jelas ya tentang beberapa persoalan tu.